Welcome to my channel, jangan lupa untuk klik subscribe dan klik juga notifikasinya biar kamu tahu video terbaru. Oke guys, kali ini aku mau ngasih tahu caranya kamu kasih love biar lebih gampang. Kamu bisa pakai aplikasi Innovel dan kamu bisa download di Play Store. Di Play Store gampang banget, kamu tinggal download aja. Nih aku bukain Innovel. Oke. Ini aku mau ngasih tahu caranya biar kamu bisa download novel di Innovel. Nah, di Innovel kan enggak semua novel itu gratis ya, guys. Di Innovel kan ada novel yang berbayar, maksudnya harus kita bayar koin. Kalian tuh enggak perlu khawatir. Yang penting kalian tuh udah download Innovelnya, terus kalian login di sini nih. Di atas tuh ada pengunjung tuh. Klik. Terus kalian tinggal pilih salah satu. Nah, biasanya yang paling gampang adalah masuk dengan Google, guys. Atau masuk dengan Facebook. Oke, kalau misalnya masuk dengan Google ya. Soalnya aku biasanya pakai Google. Oke, aku kasih yang Valen As ini. Login berhasil. Gampang banget kan untuk login lewat aplikasi. Nih, untuk yang pertama kalian klaim aja tuh. Ya kan? Kalian ketik klaim. Di sini kalian itu bakal dapet yang namanya koin gratis setiap kalian login. Makanya kalau kalian kepengen baca novel terus kalian kok aduh enggak ada dana, kalian enggak perlu khawatir. Tiap hari login kalian bakal dapet yang namanya koin, guys. Nah, ini kalian ada tugas-tugas ya. Di sini ada tugas-tugas yang bisa membuat kalian mendapatkan koin. Jadi, kalian enggak perlu khawatir. Terus, selain itu, aku minta bantuannya. Buat kalian kasih love di novel yang pertama nih. First Meet You. Ini novelku yang pertama. Kalian cuma cukup, kalau udah login ya, kalian cuma cukup klik di pojok kanan bawah, itu ada love. Setelah itu kalian tinggal klik lanjutkan membaca. Klik, nah tuh. Ya kan? Kalau kalian klik love itu nah, nih, klik. Nah, ini aku masukin ke pustaka. Itu maksudnya apa? Kalau masukin love itu contoh aja. Terus untuk novelku yang kedua itu adalah The Sound of Your Heart. The Sound of The Sound of Your Heart. Ini. Tereng, ini novelku yang kedua. Ini memang belum selesai, guys. Tapi akan aku selesaiin secepatnya karena memang udah ditarget dengan editor. Ini kamu cukup klik love di bawah kanan ya. Itu diklik terus kamu boleh mulai baca. Itu akan sangat mendukungku, guys. Dan ini lebih gampang. Oke. Terus novelku yang ketiga, kalau yang ini bakalan aku selesaiin di bulan ini, guys. Banana Coffee for the Sea. Tereng, ini adalah novel ketigaku. Please banget untuk klik love di bawah kanan ya. Biar aku tuh bisa lebih semangat untuk nyelesain novel ini. Dan novel ini udah ada di bab, coba aku lihat. Ini tuh udah hampir selesai kok. Kalian kalau ngelihat babnya di sini gampang nih, tinggal di pojok gini. Oh, udah 41. Aku update. Bentar lagi selesai karena aku biasanya buatnya sekitar 60 bab. Oke. Kalian bisa dukung aku dengan cara love di bawah kanan. Kalian kalau nggak kepengen baca novelku, kalian bisa untuk baca novel yang lain. Misalnya novel yang lain berbayar nih, punya aku masih gratis, guys. Kalian bisa klik login tiap hari. Maksudnya di sini ada tugas-tugas kayak dapatkan hadiah nih. Kita klik. Di sana kalian bisa login tiap hari biar kalian dapat koin. Ini untuk cara ngasih love dari
aplikasi Inovel. Makasih banget buat kalian yang setia untuk baca novelku. Semoga kalian mau untuk baca novelku ya guys. Walaupun novelku tuh 16 plus, tapi itu tetap romantis guys. Karena aku kriteria 16 plus itu mungkin memang seksnya gak terlalu implisit, maksudnya gak terlalu mendetail gitulah ya, tapi tetap unsur-unsur romantisnya tuh ada. Kalau 21 plus sih aku yakin kalian lebih paham dari aku, karena lebih menantang gitu kali ya. Oke, thank you buat semuanya. Nanti aku bakal kasih video tentang cara untuk buka novelku tapi lewat web.